それはもちろん、早めに殺しておこうと。私を殺しに来たんだろう。そこにいる少年、速やかに引いて。Halo semua, balik lagi sama gue Alen. Oke, Dead Alive Spirit Blades akhirnya rilis secara global ya, dan kalian udah bisa download di PlayStore Indonesia itu. Oh my god, bahasa Inggris. Oke, Dead Alive. Banyak yang nunggu game ini karena emang cukup terkenal juga Dead Alive. Tapi ya ini catatan juga, gue belum nonton animenya ya. Jadi gue nggak tahu cerita Dead Alive seperti apa. Tapi ya sekarang kita fokus ke gameplaynya aja ya. Origami Tobichi, dia di sini. Dan ini gue gak tahu sih apakah gue pernah mainin game ini atau enggak ya. Oh wow. Oke, joystick. Yap. Ini side scrolling action RPG ya. Bentar, gue kira tuh kayak game pesawat jadul yang lihat dari atas kayak gitu ya, yang nembak-nembak gitu. Ternyata bukan. Oh, efek skillnya eye catching itu. Keren. Ngapain sekarang? Full 60 fps dong, yang ini enak banget ngeliatnya aslinya. Oke, kita lawan dia sekarang. Dan kita coba pakai skill ini. No. Bisa menghindar ya, tapi mungkin gua bakal coba skill ulti. Ini dia. Oke, eye catching, gua suka itu. Nice. Dan ya di sini cutscene-cutscene-nya ya cukup bagus lah ya, walaupun emang dua dimensi dan kelihatan kaku, tapi ya cukup kerasa lah si actionnya pasti cutscene-nya ya. Semoga yang versi global ini cukup baik hadiah-hadiahnya. Pastinya kan ini game gacha ya, dan juga ini game dungeon based juga. Dan semoga juga semoga support bahasa Indonesia. Oh my god. Dan di sini ada Kotori Tsuka. Untuk ngomong-ngomongnya ini mirip-mirip visual novel juga. Itu berhubungan dengan gempa ya, jadi si cowok-cowok jadi haram gitu buat menghentikan gempa gitu ya. Intinya kayak gitu kan. Dan ya kita langsung ke summon aja sekarang. Dan di sini kita dikasih satu. Oh, gua kira 10 ya. Oh, long press to inject energy. Set. Kayak ada rainbow-rainbownya. Oh, apa ini? Open. Origami Tobichi. Ini dia ada karakter-karakternya, kita bisa langsung ngelihat ya. Tapi ya itu pada digembok. Kita ngelihat detail di sini. Untuk detail kita bisa upgrade karakternya dan juga naikin level si karakternya. Pas battle kita ngebawa 3 kah? Dan asistennya 1, jadi total 4 ya. 4 karakter. Oke, kita mulai. Dan di gua udah pernah deh. Gua inget. Gua udah pernah mainin ini game aslinya. Yes, tapi nggak tahu tahun berapa itu. Cukup, sudah cukup lama gua pernah main ini game ya. Satu tombol skill dan combo gitu, gua ngetap-tap terus gitu ya. Nice. Salah tadi. Kita simpan skill ultinya. Oh, tapi skill ultinya itu ada energinya ya. Dan di sini kita bisa nambah buff. Oke, okay, dapetin buff. Dan untuk satu skill di sini ada cukup banyak combo. Terus kalau untuk ini yang ngedes-des kayak gini nggak pakai energi, jadi itu pakai cuman pakai cooldown doang, dan itu cepat banget ya si cooldownnya. Oke, okay. Lawan dia kah? Kerennya di sini walaupun 2,5 dimensi, tapi kalau untuk kayak stage atau tempatnya kayak gini ya, ada yang bisa ngancurin tembok, terus juga ngebobol si lantainya, kita pindah gitu ya. Oke. Okay. Dan oh, kenapa dia langsung stun itu? Oh nice. Itu dia kombonya, gua suka itu. Gua bener gak bisa apa-apa tuh lawan. Oke. Dan ya, untuk voice actor-nya ini asli dari yang Dead Alive animenya kan. Semoga sekarang kita sudah beres tutorialnya. Ada apa ini? Sephira.
Sepira apa? Confirm. Kita masukin karakter ke situ ya. Entahlah itu nambahin apaan, status paling ya. Udah pada hancur karena gempa bumi di sini, tapi ya kalau untuk ininya sekali lagi gua skip aja. Cuman ya kalau untuk apa ya di dungeon-dungeon kayak seperti itu cutscene-cutscene-nya emang benar-benar kayak ngedead sih kitanya ya. Jadi berhubungan dengan apa ya? Kayak you can just wear my school uniform ya, kayak gitu-gitulah. Nah, itu dia. Oke, Touka, ya Togami. Ngedead sama dia kah? Oke, ada yang waifunya Touka kah? Kita ke park sekarang. Ya, kita masih ngedead ini ya. Oke. Oh, wow. Kalau misalnya kita milih yang negatif gitu ke Toukanya itu seperti apa? Bakal beda kah ceritanya atau gimana ya? Ya, di sini ada menu deadnya ya. Work. Mungkin yang bikin menarik dari game itu ya fitur ininya ya. Kita bisa bekerja buat. Oke, beres. Ya, gue masih belum tahu tuh si fiturnya seperti apa, tapi kita claim aja sekarang. Itu buat nge-summon dan ini first top up kan dressnya Touka. Oh, oke. Gue coba aja. Gue dapat dress ya. Yes. Terus kita lihat mailnya. Di player spirit global apa ini? View. Oke, hadiahnya ini ya. Oh, banyak. Oh, ini dress siapa ini? Kurumi Tokisaki. Astral dressnya ya, dan ya kayaknya kita bakal ngedapet lumayan banyak hadiah di sini ya. Terus sini ada bread, terus yang ini apa ini? Dead coupon. Ada kuponnya buat ngedet ya, buset. Antara mereka kita bakal dapat karakter di sini ya. Sepertinya. Oke, kita claim aja langsung. By the way, ya ini ada achievement yang namanya waifu collector ya. Astral dress. Oh, cara ganti dressnya seperti apa ini ya? Oke, gua enggak tahu ini. Oh, kita bisa naikin. Oh my god, setiap karakter kayaknya bisa di build yang cukup lumayan macam-macam ini ya. Oke, ada skill plan-nya di sini. Yap, kayak gitu, dan ini angel. Ini banyak banget sih. Setiap skill berarti ini ya. Astral dress. Kita pakai ini. Switch. Nice. Terus sekarang kita ke summon aja ya. Apa ini? Kabalah, pray. Maksudnya level 16 dulu ya, tapi ya sekarang kita ke summon aja. Gue punya 17 di sini, kita bisa nge-summon 10 dan juga mungkin gue dapet kayak tadi kotak buat karakter ya, semoga ini. Oh, kita bisa dapetin ini event ya, Ellen Matters. Yes, dan ini drop rate up-nya. Oh, ada rookie benefit, summon rate up. Oh, gue nggak tahu ini yang mana dulu nih. Kayaknya drop rate up dulu mungkin ya. Nggak apa lah, kita ke yang ini dulu ya. Oke, confirm. Apakah ada perbedaan kalau misalnya kita dapat yang bintang 5? Ini bintang 5 kan maksimalnya ya. Ada satu yang gold. Tapi gold, bukan random. Oh, oke. Yoshino. Oh, tadi karakter. Dapat dia lagi. Gue gak tau yang bintang 3 ini apa maksudnya. Sapphira kah? Nah, gue dapet dia ini. Bener kan? Atau bukan karakter gitu. Ini Sapphira doang ya. Ini Sapphira bukan karakter ini. Oke. Cuman kalau misalnya kita nge-summon lagi, kita ngebutuhin 530 buat 3 itu ya, dan itu kurang. Coba kita lihat ya, itu ya gua enggak dapat karakter tadi, cuman Sapphira doang ya. Coba kita masukin ke sini dan iya, confirm change fail. Sapphira has a total cost, ada cost-nya ya. Oke, mungkin gua bakal reroll sih kalau gini ya. Kayaknya sih, karena gua enggak dapat karakter yang bagus pas di gacha awal tadi ya. Oke, kita dapat yang gold, terus juga gua enggak dapat apa ini karena tah top up kah? Binah, chest, essence, maksudnya apa ini? Ya, gue pilih yang itu aja. Terus ini apa ini? Stamina, dan ini cobain. Dapat fragment doang ya. Ah, gue gak dapet karakter yang bagus sih. Akun info. Confirm to log out and return to the login screen. Gue gak tau dia bisa. Antara bisa pakai guys akun atau enggak, gue lupa lagi di sini ya. Tapi sekarang kita langsung ke battle aja. Kita coba ini. Langsung ke battle 17 ya. Take it.
That's all you need. Oh, okay. Kayaknya kok ini anime gue pernah nonton tapi sebentar deh. Kenapa nggak bis nggak pakai dressnya itu? Dan oh ada yang terbang juga kok nggak salah. Terbang kan? Oke ini dia. Ah, gue ingetnya pas yang di stage ini ya. Jadi kayak gue kan bilang tadi kayak yang kita game-game pesawat jadul lah yang nembak-nembakan. Ya ini ya nembak-nembak ini. Ya, ini apa ini? Wow, skillty itu ya. Oke, ini pakai cooldown. Ini ya yang tembak-tembakannya ya. Gue ingetnya stage yang ini sih. Sampai kapan ini? Oke, progresnya sampai 350. Apa itu poinnya? Udah 350. Sudahkah? Ah, sampai waktunya habis ini ya. Ah, oke. And it lalat. I will avenge you now. Nah loh, ya gue tampilin cuplikannya aja seperti itu ya. Nah kalau gue tampilin full, tapi keren. Ah, by the way tadi gue ngegacha dapat A juga enggak tadi ya, buset. Nah sekarang kita nge-summon lagi mungkin yang drop rate up-nya ya. 10, 5, 40. Oke, kita confirm aja. Yes, kita dapat 3 lagi dan sekarang kita summon. Ayolah. Masa minimal A enggak ya? Aneh ini. Tuh. Kayaknya emang tidak dapat yang rainbow deh. Karakter juga gue dapat yang B ini. Oh. Lah kenapa dapat dia lagi dong? Gue dapat 2P-nya ya. Oh my god. Oh. Oke. Okay. Kotori Itsuka. Dan dia S ya. Kayaknya kalau untuk reroll gue bakal cari dia sih aslinya. Kita upgrade dulu aja si levelnya. Good. Untuk kristalnya transcend coba. Oh, gue belum punya ya. Yep, kalau ininya kayaknya ya kita pakai ini. Terus kita pakai ini. Terus kita pakai yang ini. Oke. Okay. Di sini tuh ada ya efek-efeknya ya. Oke, di map yang pertama tuh kita nggak ngelawan bos ya. Tapi sekarang gue udah ke map yang kedua. Kita pakai yang Kotori Itsuka. Tapi ini kita bisa jadi kaptennya kah? Already in team. Kalau misalnya di drag and drop, oke bisa ya. Dia yang jadi kaptennya. Kita fight. Dan juga yang versi Tohka juga udah pakai astral dressnya itu ya. Pakai baju warna pink yang tadi top up itu. Oke, cuman dia tuh aneh banget sih ya. Lambat banget sih gerakannya. Cuma emang attack-nya mungkin tinggi banget ini ya. Oke, okay, skill pertama. Terus juga skill keduanya ini. Skill nggak namain energi buat skill ultimate ya. Skill biasa tuh. Oke, okay, ini skill kedua. Yes. Ya ini ganti map ya. Kita pakai skill ketiga. Gitu doang. Dua combo. Cuman ya gue penasaran banget pengen ngeliat skill ultinya ini ya. Oke, ini dia. Tap. Oh. Oh, suaranya. Oke, seperti itu. Dan ya, untuk awal-awal ini si dungeon-nya ini gampang banget ya. Ini bentar banget. Si musuhnya dikit banget ini. Jadi dari tadi gue gak keburu ngeluarin skill ultinya ya, aslinya. Yap, ini udah map kedua sih.
Oke. Dan sekarang kita ke home aja. Jadi yep, gua udah ganti juga sama dia. Dan juga ini bisa dihilangin UI-nya. Kita bisa nge-tap gitu ya. Tapi di sini kita bisa kayak change-nya atau ya ini change karakter untuk di halaman awalnya, dan juga kita bisa ngelihat ya outfit-outfitnya. Kita ngeliat semua dong, dan oh ini beda sendiri sih, ini keren banget. Dan oke, okay, gua kayaknya gak tunggu rerolong atau bakal gimana, kayaknya gua tapi bakal cari dia deh. Yes. Ada yang seperti ini outfitnya, ada yang seperti ini. Kalau ini dia doang, ini cuma satu outfitnya. Kalau yang Tohka, school uniform, cute maid, dan Neko office lady. Oh my god. Jika kalau yang Tobichi, origami Tobichi, ya minimalism ya. Dan kalau dia ada yang summer ya. Yep, tapi ya gue baru dapet dia sini. Dan ini backgroundnya bisa diganti juga. Ada yang night. Ah oke. Dan ini, oh lihat ini keren. Oh ini backgroundnya macam-macam ya. Tapi ya gameplaynya sampai selesai aja. Jadi inilah Dead Alive Spirit Plates, yang ternyata ini adalah game side scrolling action RPG ya. Gua kira game yang kapal tembak-tembakan jadul gitu. Ya gue ingetnya di stage yang tadi doang. Ya mirip kayak game jadul gitu ya. Cuman ternyata ini bukan ya. Dan ini game emang udah tersedia di Play Store Indonesia. Tapi kalau untuk bahasanya sayang banget, ini nggak ada pilihan bahasa. Ya ini nggak ada pilihan bahasa ya. Ada deng Dark Term Auto. Oh ada deng, tapi English sama Chinese doang ya. Tunggu sebentar, ini buatan China, bukan Jepang kah? Tapi ada bacaan Kadokawanya ini. Lisensinya resmi ini ya. Tapi yang suka sama Dead Alive atau suka sama game yang mencari waifu, waifu korektor tadi ya, ada tuh achievementnya. Silakan mainin game ini ya, karena ya ya ini keren-keren sih karakter-karakternya ya. Dan juga efek skillnya gue suka full 60 fps, tapi saya nggak ada settingan grafisnya itu. Tapi ya kalau game kayak gini pastinya enteng sih ya, nggak akan berat sih. Dan oke, kalau suka videonya silahkan like, kalau suka dengan channelnya silahkan subscribe. Kalau ada saran dan kritik silahkan komen di bawah. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye.